dalam rangka merayakan Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Perum Borneo Mukti II Kota Samarinda menggelar acara bersolawat yang dipandu oleh Ustadz Haji Ahmad Dairobi Butar-Butar dari Medan, serta didampingi oleh Mubalik Habib Nasir bin Syekh Abi Bakar. Dan kegiatan ini berlangsung di Masjid Al-Muhajirin Perum Borneo II hari Minggu malam tanggal 24 September 2017. Gelar acara bersolawat Perum Borneo Mukti II dengan grup solawat Hadro Akbabul Mustafa ini berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh masyarakat umat muslim sekitar 500 orang. Di samping itu, juga hadir staf ahli pemerintah kota Samarinda, Sucipto Wasis, sebagai yang mewakili wali kota Samarinda dan sekaligus membacakan sambutan wali kota. Dapat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah pada hari ini. Mudah-mudahan Tahun Baru Islam kali ini dapat kita jadikan sebagai titik balik kita untuk menjadi umat Islam yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sekian. Bersolawat dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam merupakan momentum bagi umat Islam sedunia untuk melakukan peningkatan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui momentum Tahun Baru Islam 1439 Hijriah, kita dapat lebih memaknai dengan melakukan peningkatan perbuatan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya demi kebahagiaan dunia dan akhirat kelak nanti. Dari lokasi gelar acara bersolawat Perum Borneo II Kota Samarinda, liputan GATV Online, Muhammad Akbar Pratama melaporkan. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak lagi nikmat yang sudah kita rasakan. Artinya bahwa semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, akan semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah. Selamat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa manusia dari alam yang gelap kepada alam yang terang benderang dengan zulumat ila nur. Tentunya dengan selawat-selawat yang kita ucapkan, mudah-mudahan kiranya selawat kita ini bisa nanti mengkelompokkan kita ke dalam kelompok yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jadi bagaimana dua-dua harus selamat? Makanya kita selalu berdoa, Rabbana
pada intinya sih kami warga perumahan Borneo Mukti, kami pengurus masjid Al-Muhajirin mengendaki semakin erat tali silaturahmi di antara warga perumahan Borneo Mukti 2. Itu yang kita harapkan. Kemudian kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul semua talam, dan kita berharap dengan introspeksi, dengan satu muharab ini kita introspeksi satu tahun ke belakang kemarin, kesalahan-kesalahan kita, sehingga mudah-mudahan akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sih niat kita untuk memperingati satu Muharram 1439 Hijriah ini, dengan harapan itu tadi, Borneo Mukti bersatu, Borneo Mukti semakin erat rasa tarik kekeluargaan dan silaturahminya.